Alhamdulillah Muhammad Qayyaman Allah Talana Subhulal Hidayah Wa Ajahta Ambasa Ilina Rishawat Al-Jibayah Wa Nusalli Wa Nusallimu Ala Man Arsaltahu Shahida Wa Mubassira Wa Nadira Wa Da'iyan Ila Allah Bi Iznihi Wa Sirajan Munira Amma Ba'du. Selalu tanamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dengan segala pemberian Allah ini kita tetap istiqomah menjalankan perintahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abang-abang sekalian, nikmat Allah itu yang Dia berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan kehendak kita. Contoh, alis mata kita mana lebih rajin tumbuh daripada rambut kita? Coba bayangkan adik-adik, kalau seandainya alis mata tumbuhnya serajin rambut. Terpaksa tiap hari bawa gunting. Karena kalau alis lewat sedikit mengganggu, potong lagi. Tapi ada orang sekarang yang kurang kerjaan, alis sudah diciptakan Allah, dicukur habis, diganti sama pensil. Ini orang kurang kerjaan. Apalagi gigi kita tumbuh atau tidak? Mana lebih rajin tumbuh, gigi atau kumis? Andai kata gigi serajin kumis, repot makan. Makanya Allah berikan nikmat itu sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Maka bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Laksanakan ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah akan mengasihi dan menyayangi. Selawat salam teriring selalu kepada baginda alam, manusia paling sempurna yang telah merubah tatanan dunia. Manusia yang terlahir tidak sempat memanggil ayah sampai di hari akhir kehidupannya. Yang mampu menguasai 2/3 bumi, yang mengangkat harkat dan derajat kita manusia, terutama kaum wanita. Apa yang kita harapkan dari perjuangan beliau? Yang kita harapkan nanti beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaihi. Yang sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rogan 4 Koto, seluruh Bapak Ibu Majelis Guru, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan selalu kesehatan. Amin. Dan buat abang-abang yang ganteng-ganteng, kakak-kakak yang cantik-cantik, kalau saya bilang abang-abang yang cantik-cantik, salah. Ada yang cantik di sini? Ya. Apa tema kita ini? Meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, bahwa sekarang kita ini sedang dijajah. Umat Islam terutama di Indonesia sedang dijajah. Maka sebelum kita cerita tentang kelahiran Rasul, saya mau ajak adik-adik merenung sebuah kisah. Apa itu? Dulu. Tahun 1988, orang Islam seperti kalian ini diajarkan untuk bagaimana menghormati agama lain. Lambat laun adat istiadatnya kita tiru. Ini kan sifat orang Islam, rukun taklid, senang tiru.
yang senang dengan gaya Korea, bikin gaya Korea. Bagaimana gaya Korea? Ini dibotak, ini dipanjangin, ya kan? Musim lagu K-pop, ya kan? Ikut, jadi kita nih mengikut arus gelombang. Lambat laun budaya yang mereka ikuti tadi sudah hampir mendarah daging. Tiba pada saat titik klimaksnya terjadi tahun 90. Umat Islam pada saat itu digenosida. Tahu digenosida? Tahu digenosida? Disemprot pakai ronda. Tuh. Di mana kejadiannya? Bosnia Herzegovina. Orang Islam, ini maaf, yang sedang hamil, perutnya dibelah, anaknya ditarik, diberikan untuk anjing. Pemuda-pemudanya dihajar, dibunuh massal. Tuh kalau mau lihat tuh, coba ambil nanti YouTube tragedi genosida Bosnia, baru tahu di mana mereka sadarnya. Ketika sudah puluhan ribu pemuda-pemuda yang ada di Bosnia mati, mereka baru sadar. Datang orang dari Chechnya, datang orang dari Herzegovina, datang orang dari Jordania. Pemuda-pemudanya datang ke Bosnia, menyadarkan mereka. Apa yang membuat mereka lemah? Yang pertama nih, minuman keras. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, tidak waras. Makanya ini yang mau saya sampaikan sama adik-adik. Kita dijajah dengan 3 F. F ini perlu sadar kita. F yang pertama, passion. Apa passion? Yang udah belajar bahasa Inggris tahu tuh. Kalau bapak taunya bahasa Inggris cuma 3, passion, yes, no, oh, 4, I love you. Itu apa? Passion, pakaian. Makanya sekarang ini Indonesia tidak pandang pantas atau tidak pakai begini, pakai. Kadang-kadang yang kasihannya anak-anak muda, sudah badan kurus, lutut runcing kayak obeng, berpura-pura di situ, pakai celana bolong-bolong. Orang kalau artis, pas saja, tidak ada masalah, dia mau pakai bagaimanapun artis. Daun pisang dijadikan baju saja banyak yang biru. Ini kan kita, pantas tidak pantas, urusan belakang. Yang penting, gaya. Iya kan? Makanya sekarang aneh-aneh pakai seruah apa? Cubrai. Dulu ada kalian tema adik di YouTube. Ada tuh sekarang yang sedang musim. Cubrai itu celana kami tahun 80-an ke 90-an. Apa kepanjangan cubrai? Kalau orang Melayu bilang atas kuncup bawah tabugai. Pas kayak trompet. Nah sekarang kan sedang musim. Berulang-ulang kali, ya kan? Itu memang zaman dulu seperti itu modelnya. Apalagi celana pensil. Celana pensil itu bukan celana sekarang. Kalau dulu kami pakai celana pensil pakai plastik asoy. Diikat dulu di kaki plastik asoy baru bisa masuk. Kalau mandi sungai yang paling enak, terjun langsung jadi beden dia. Ini bingung. 1, 2, 3. Gimana cara makan ini coba? Sambil ceramah makan ini gimana caranya? Ada bisa kasih usul? Gak mungkin kan sambil cerita? Coba ada sekali ya? Gak mungkin. Kejam mereka. Jadi pakaian itu dijaga. Kalian yang laki-laki, kemarin 3-4 tahun yang lewat, memalukan. Apa memalukan? Dipakai celana pensil di atasnya kedodoran, nampak kolornya Jetman. Awal yang nengok malu, mending putih. Ini kadang-kadang kita Indonesia ini senang melihat warna tak pantas. Bingung kita Pak. Awal yang nengok, awal yang risau, yang pakai santai. Tuh, yang perempuan. Apa yang perempuan? Saya lihat dipakai sepatu apa namanya itu haknya segi besar lagi kaki ruak-ruak daripada haknya. Anak gadis yang pakai sendal awal yang nyiduk kapan jatuh
Apa tidak boleh Ustaz mandi seperti itu? Boleh. Cuma dipantas-pantaskan. Kita ini diserang sekarang ini dengan gaya pakaian Eropa masuk ke Indonesia. Giliran orang pakai jilbab dibilang kadrun. Orang pakai sari dibilang bau surga. Orang pakai sari dibilang segala macam lah. Padahal itu menjaga harga diri, menjaga harkat dan martabat. Ini sekarang kelemahan kita. Indonesia diserang dengan gaya pakaian. Biarlah hancur, yang penting monja. Ya, biar hancur, yang penting monja. Semua serba second. Indonesia ini paling rajin beli yang second-second sudah. Mulai dari pakaian, HP-nya second-second juga. Memang kita rajanya second. Indonesia tempat bualan jadinya. Maka proses ini telah berubah dulu. Tahun 80-an batasnya Indonesia ke Malaysia itu ngirim tenaga pengajar. Ya Pak. Indonesia dulu ke Malaysia itu ngirim tenaga pengajar. Sekarang apa yang kita kirim ke sana? TKW. Banyak yang berangkat TKW ilegal, tertangkap polisi Malaysia, dicampakkan, dilunukan. Bersyukur pandai berenang sampai ke tepian. Kalau tak pandai berenang, mati. Maka banyaklah tenaga kerja imigran Indonesia yang mati di tengah laut. Makanya Imam Syafi'i bilang sama kalian, man aradat dunia fa'alaiha bil ilmi. Kalau kalian ingin raih dunia, ilmu. Zaman kita berbeda nak. Kalau kami dulu mana ada seperti ini. Radio paling tinggi orang kaya di kota-kota besar pakai pager. Pager itu SMS sekarang ada segini dia besarnya. Kita nanti telepon operator, tolong sampaikan ke Sianu, saya tunggu di sini. Setengah jam kemudian nanti baru datang balasannya, pesan telah disampaikan. Namanya pager. Sekarang kalian tidak mesti pager lagi, tatapan wajah bisa. Maka teknologi sekarang harus kalian ikuti. Kalau kalian bermain-main dalam pendidikan, maka kalian akan kalah di masa depan. Tadi pagi yang nyalam orang tuanya duduk tangan. Yang nyalam orang tuanya berangkat sekolah juga duduk tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jujur, nanti ditangkap pemula hafrian. Yang nyalam orang tuanya cuma sekitar 10 orang. Yang sayang sama orang tuanya. Yang sayang sama orang tuanya. Semua. Yang subuh tadi tidak sholat. Ini sudah bisa kena sanksi juga. Pengurangan nilai. Nah, kau mau jadi apa saja kalau tak sholat enggak ada gunanya. Tinggi pangkatmu, banyak uangmu, kalau tak sholat enggak ada ubahnya dengan Firaun. Tahu Firaun? Oma-oma awak bilang Firaun. Jangan bilang Firaun, enggak tahu mereka. Zaman Firaun, sedangkan zaman PRRI, mereka bilang zaman PRO-I. Ini coba tanya, mak tahu zaman PRRI? Apa tuh? Masa pemberontak, PRO-I. Tahu? Kalian jadi apa saja kalau tidak sholat ada gunanya. Sholat membentuk karakter pemuda. Islam berdiri itu di tangan pemuda loh. Rasul usianya menyiarkan Islam berapa? 40 tahun. Abu Bakar itu lebih tua 2 tahun dari Rasul, 42 tahun. Umar bin Khattab di bawah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib umur belasan tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Tidak ada yang tua yang mengembangkan Islam pada saat itu. Makanya Hayatul Adyan Liyadis Subban, hidupnya agama, hidupnya negara ada di tangan para pemuda. Kami ini nak generasi-generasi tua, tinggal menunggu panggilan saja. Panggilan yang paling ditakuti semua orang. Apa itu panggilannya? Ya Israel,
datang memanggil. Apalagi jasad terbujur di pembaringan. Iya, perlu di pembaringan. Kalau di tengah jalan, di paret orang, di rumah sakit, tiang gantungan, tahu kita? Nggak tahu kita. Makanya kami ini generasi-generasi tua, tinggal menunggu out saja. Kalian sekarang yang memegang peran. Jadi apakah kalian besok Bapak yakin di antara kalian ada yang jadi bupati nanti? Insya Allah, amin. Ada yang menjadi camat, amin. Ada yang menjadi menteri, amin. Ada yang menjadi malik, amin. Hati-hati, ngambilkan doa itu hati-hati. Kalian yang memegang. Kalau sekarang kalian masa pendidikan, Pak, kenapa si anak-anak muda itu nakal-nakal? Memang zamannya nakal. Yang lucu kalau kami yang tua ini nakal. Pak, kami pemuda ingin bebas, ingin menunjukkan kreasi, wajar. Memang masanya kalian tunjukkan. Pemuda itu kan pengen dilihat, pengen dipuji. Itu kan sifat pemuda. Jadi pemuda itu harus tampil, harus berani ke depan. Oh, ketika dulu Indonesia tidak tahan pemudanya dalam penindasan, tidak tahan dalam penjajahan, maka bangkitlah Dr. Sutomo, bangkitlah Dr. Wahidin Sudirohusodo, bangkitlah Dois Dakar. Mereka pasang sebuah sumpah, kami putra putri Indonesia berjanji berbahasa satu, bahasa lugu bendahara Indonesia. Lugu bendahara Indonesia tidak? Indonesia. Pemandang. Itu karena tidak senang mereka dalam penjajahan, maka bangkit pemuda-pemuda Indonesia. Tahun 1928 itu sumpah pemuda. Ketika Indonesia sedang dalam masa kesulitan, perjanjian-perjanjian yang dibuat baik Linggarjati, Karun, Royen dan sebagainya, pemuda-pemuda Indonesia sudah tidak tahan lagi, maka mereka ajak bergerilya. Yang memimpin Jenderal Sudirman, berapa usianya? 33 tahun. Indonesia merdeka pun di tangan pemuda. Ketika akan masuknya agresi kedua, Indonesia sudah tidak tahan. Pemuda-pemuda ingin Indonesia ini memproklamasikan, maka terjadilah peristiwa Rangkas Dengklok. Presiden Soekarno diculik para pemuda untuk membuat suatu komitmen, membacakan proklamasi. Apalagi, makanya pemuda harus tampil di masjid saja yang mantap. Kalau maju pemuda, datang ke masjid nanti kalian nampak atu-atu jadi imam, awas awas tuh. Atu-atu itu kan tak enak lagi kalau ada. Datang pemuda, pikir kok masuk pemuda. Mawat memawat. Kan orang bertanya, kalau atu-atu juga yang kalian andalkan, apa kekuatan atu-atu? Tak ada lagi. Tampil pemuda, bangun desa, tampil pemuda. Makanya di sebuah desa, kalau yang membuat undang-undang itu pemuda, tidak akan ada yang berani melawan. Tapi coba Nini Mama yang bikin undang-undang, kepala desa yang bikin undang-undang, yang melanggar siapa? Pemuda. Coba pemuda yang bikin undang-undang, benjol. Siapa yang berani melawan? Benjol. Makanya pemuda itu dikatakan kandang pagar negari. Bagus pemudanya, aman negari. Tapi kalau berantakan pemudanya, gotah kawan hilang, sawit kawan hilang, honda kawan hilang, serowak kawan hilang. Ini sekarang kita diserang dengan itu, narkoba di mana-mana. Tertangkaplah agen-agennya. Kemarin ada PNS yang tertangkap. Ujung Batu ini terkenal masalah narkoba. Nah anakku sekalian, sedikit kalian pakai menghancurkan. Narkoba tidak pernah memberikan keuntungan,
narkoba jadi racun kalian di masa depan. Habis uang kalian, habis harta orang tua kalian, rusak pendidikan kalian hanya karena narkoba. Berani pakai sekali, tanggung rugi seumur hidup kalian. Nyatakan kalian. Nah, jadi masalah pakaian pantas-pantasan saja. Kembali kepada konsep Rasulullah ajarkan kita, pakaian itu yang mencontohkan nilai Islami. Artinya apa? Nah, berarti tidak boleh kami pakaian-pakaian gaya sekarang. Boleh. Islam itu nak tidak seperti yang ada dalam pikiran kalian. Apa yang dalam pikiran kalian? Islam kuno, Islam katro, Islam ketinggalan zaman. Bukan. Yang ketinggalan zaman itu orang Islam. Islam itu tetap relevan. Oh, musim pakaian seperti ini, oke, okay. Asal menutup aurat, selesai. Tidak ada yang melarang. Ustaz, apakah kalau sholat sambil itu harus pakai kain sarung? Harus pakai? Tidak, nak pakai topi cowboy, boleh. Datang kalian ke masjid, pakai topi cowboy, pakai celana apa namanya? Celana silet. Boleh sah-sah saja. Selagi tutup aurat, selesai. Boleh enggak kalau kami ke masjid pakai rantai dompet itu? Jangankan rantai dompet. Rantai apa tuh kalian pakai boleh? Rantai narik kapal pun. Bilok boleh masuknya. Ustaz, boleh enggak kami pakai gelang? Boleh, pakai kalung. Jangan. Pakai kalung jangan. Apalagi kalau ngomel. Produksi silakan. Laki-laki. Ini masalah pakaian pantas-pantasan. Yang kedua, pemuda itu dijajah dengan apa? Fun. Apa fun? Permainan. 10 orang kalian ngumpul satu tempat naku sadar. Tahu naku? Allah pikir kadang-kadang karena khusyuknya kawan itu berdoa. Rupanya sedang main sepeda. Yang dianjurkan itu kita bersedekah. Bukan nunggu sedekah. Jadi punggungnya lagi sedekah dari icip. Diganggu kalian nak dengan mobil legend, dengan FF, dengan apa lagi? PUBG. Kalau kami dulu mainan kami ada uang yang banyak, kalian punya kedudukan yang tinggi, ayah dan oma dan mengharapkan apa-apa. Yang kami harapkan sebagai orang tua adalah wawaladun sholli yadullah. Kalian mampu mengangkat tangan Rabbi firli wali wali daya warhamu makamarub bayani sunilu. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, sayangi mereka, panjangkan umur mereka, berkahi usia mereka, beri kekuatan kepada orang tua. Ini yang diharapkan orang tua kami. Maka kalau kalian sayang nak mau berangkat sekolah, salam tangannya. Ketika hidup mereka bisa kalian salam, kalau sudah meninggal mau nyalam siapa? Sekarang nak kalian bisa membantah, yuk belikan dulu mama cabai. Oma ini pun awas sedang sibuk cabai. Ketika dia hidup nanti kepengen kau nak mendengar dia bilang lagi, yo, kau lalu boleh cabai. Tak ada lagi panggilan itu. Pagi membangunkanmu pas seperti mayat. Eh, Ujo. Ujo kalian. Kalian ini Ujo. Ujo Pak Buyung, Pak Buyung lah. Eh, Buyung. Jagolan ya. Mayang. Sekolah. Sampai muat telinga kalian tiap hari mendengar itu. Kalau sudah tak ada mereka, tak akan ada lagi panggilan ini. Nanti kalian rindu. Rindu dengan panggilan itu. Maka ketika rindu itu datang, kalian datang ke dapur. Teringat ketika oma memasak di sana. Berapa kali dalam sehari kalian menyalahkan ayah dan oma? Nih contohnya. Yung, pulang sekolah. Ikut tas. Nyung. Kos kaki. Nyung. Sepatu, nyok. Topi, nyok. Pagi berangkat sekolah, telegui, telegui. Bahasa Inggris tu, aku bahasa Indonesia ni. Kalang kabut. Ma, mana topiku? Mana tahu, mama. Kan kau yang pulang sekolah. Kemarin aku bikin di sini loh, mama ni pun. Siapa salah? Ma, tu. Mak dasiku mana? Ini topinya udah dapat kan di sini aku letakkan semalam. Mama nih. Berapa? Mak kos
kakiku mana? Sepatunya ada di sini. Mama ini. Berapa salah mama? Tiap pagi belum repeti mama. Pergi sekolah. Mak jajan. Nah, itu enggak pakai keras suaranya. Nah, kalau pakai keras suara kena potong. Mak jajan. Enggak ada. Mama nih. Selalu mama yang kalian salahkan. Mama tidak ada. Rindu mau marah-marah seperti kemarin. Apalagi datang waktu-waktu yang dimana kita membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Nak, kenapa kalian terlalu dekat dengan ibu? Nak, kenapa kalian mesti meminta restu ibu, tidak kepada ayah? Karena kalian tercipta minas sulbi wa taro'im. Kalau bapak itu terlalu jauh tulang punggung. Makanya apapun keluhan kalian pasti datangnya ke ibu. Makanya betul Rasulullah mengangkat derajat wanita itu sampai tiga. Ibumu, ibumu, ibumu. Maka kalau berangkat sekolah nak, jabat tangan ibu, salam, minta ridhonya. Jangan sekali-kali kalian memancing emosi orang tua karena mulut orang tua itu makbul doanya. Tidak percaya kalian? Kalian tengok maling bunda. Macam dia. Kutuk kau jadi batu, jadi batu maling bunda. Sampuraga. Si Mardan, jangan ada yang tersinggung si Mardan di sini. Kapan di utara si Mardan itu nama? Congon si Mardan ini, namu pemaraya. Mardan. Jadi pendidikan itu membentuk karakter kalian. Adab, akhlak, sopan santun kalian pelajari. Untuk apa? Bukan untuk kami, tapi untuk kalian menghadapi masa depan. Permainan itu tidak dilarang, tetapi pandai kalian membagi waktu. Nah. Ini masa kalian remaja. Abis remaja apa? Dewasa. Abis dewasa seperti kami, tua. Abis tua? Abis tua? Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Seperti itulah selanjutnya. Anak-anak, remaja, tua. Kenapa gak berani bapak bilang? Takut. Masih pengen hidup. Kemarin dapat berita kawan adik kelas waktu di pesantren meninggal dunia usia 40 tahun. Usia produktif tuh meninggal. Makanya anak-anakku sekalian, kalau masalah mati itu tak cerita masalah umur. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau sakit, wa kafil asbab wa mautul wahid. Sebab boleh 1000 jatuh ketimpa obeng mati. Jatuh terkejut mati. Itu sebab mati satu, mati. Maka hati-hati kalian, sedang bermain, mati. Sedang main Free Fire, mati. Sedang Mobile Legend, mati. Sedang skater, mati. Yang parah, sholat Jumat, main skater kawan. Ada di TikTok kan? Allahu Akbar. Udah dua, apa yang kakek perjanggut itu apa namanya? Kamera. Apa? Kamera. Sekret apa? Kakek merah. Kakek merah itu apa nama itu? Kalau tiga dia? Skater. Dia sholat Jumat begitu. Jangan bercanda sama Allah. Allah pandai bercanda sama kita. Setahun yang lewat Allah bercanda dengan penduduk di Padang Lawas, tepatnya di desa Sitamiang, ya, Sosa. Allah bercanda, banjir bandang sedikit, lewat satu kampung. Kemarin, beberapa bulan yang lalu, Pasaman Barat, kami berangkat Desa Talu, Kajai, Lembah Talamau, Timbo Abu, apa satu lagi, ada 5 desa ya. Magnitudo, ini gempa menghantam ke bawah. Kita datang ke situ yang ada tak rumah. Dinding tak ada. Jangan bercanda dengan Allah. Sholat saja. Abis sholat min sekater terserah. Masalah dosa sama pahala tempatnya beda. Jangan lagi sholat min sekater. Ini kan Indonesia sekarang sedang rajin-rajinnya mengurangi tugas malaikat rokib dan atib. Rokib atib itu kan mencatat. Gak usah catat lagi malaikat, kami aja mencatat. Allah.
lagi tawaf itu juga lah. Orang tawaf itu tangan, hati dan wajah ke Ka'bah sambil mengucapkan talbiyah. Ini enggak tangan dan wajah ke HP, hatinya yang ke Ka'bah. Labbaik Allahumma. Bercanda semua sekarang, bercanda semua dijadikan candaan. Allah, malaikat, rasul jangan jadikan candaan, tak boleh, tidak boleh. Makanya permainan itu sah-sah saja, tapi jangan agama dijadikan permainan. Tidak enak nanti ketika kita mati dipermainkan orang. Udah mati kita nanti mau dimandikan dicuel-cuel orang. Tidak enak, makanya agama jangan sekali-kali permainan. Sudah diadakan permainan, ambil permainan yang positif. Jangan permainan yang menghancurkan dan melalaikan. Ambil permainan yang mendidik, ada catur, ada segala macam yang nilainya mendidik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, food, makanan. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah dari rizki yang Allah berikan kepadamu halal lagi baik. Ternyata ada yang halal tapi tak baik. Ya ujok-ujok, makan yang halal lagi. Ini halal tidak? Halal tidak? Halal tidak? Hei, kalian ujok, halal tak ni? Ini kalian yang butet-butet. Halal. Siapa bilang ini tak halal? Yang halal itu lagi baik. Contohnya ini, halal dan baik. Ini halal tapi tak baik. Kalian makan ini berantakan, sak muncung-muncung loh. Maka makanlah yang halal lagi baik. Ada kerbau simanungkali. Tahu kalian kerbau simanungkali? Saya lihat ini sampai sekarang jijik melihat. Apa kerbau simanungkali itu? Pohemen. Tatonya dari sini sampai ke ujung kaki. Minum tua dia. Tambulnya kerbau simanungkali. Orang Islam, hati-hati. Penyakit besok di hari itu. Yang kedua, minumlah minuman yang sesuai dengan standar tubuh. Jangan minum minuman keras, rontok gigi. Tidak usah coba-coba. Tengok orang yang rajin minum tua, cari siapa orang yang kecanduan minum tua. Ada tidak orang minum tua minumnya sendiri? Tidak ada. Kenapa Ustaz orang minum tua tak pernah sendiri? Tak nampak bagak itu. Inyo tidak inyo, minum sesuai sebulan mabuk. Nah itu baru hebat rasanya. Apa keuntungan minum tua? Tak ada. Kau minum malam ini besok pagi wajib mencret. Tes tidak percaya. Ustaz kau tahu? Tak tahu orang. Jadi semua kita sekarang di mall-mall sudah banyak makanan yang tidak ada label halal. Kalau sudah tidak ada label halal berarti tidak ada jaminan dari MUI kalau makanan itu halal di mana. Mempengaruhi karakter. Pendidikan kalian pun terpengaruh dari makanan-makanan tersebut. Maka jangan sampai tergoda dengan yang seperti itu. Nah, zaman boleh berubah, hari boleh berganti, tapi kalian jangan sampai menjual agama, menjual akidah, menjual keimanan hanya karena kenikmatan sesaat. Berapa banyak sekarang kalian lihat orang-orang yang dulunya hebat, yang dulunya terkenal, sekarang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita ingin meneladani sifat Rasul. Apa sifat Rasul itu? Yang pertama, Rasul itu menjadi suri teladan, menjadi contoh dalam kehidupan kita. Rasul tidak pernah menyalahi aturan Allah. Rasul ketika muda sudah berjuang untuk kehidupannya. Rasul tidak pernah duduk di bangku sekolah. Kenapa? Karena Rasul tidak butuh pendidikan. Kenapa Rasul tidak butuh pendidikan? Karena Rasul makhluk yang paling sempurna. Tetapi apa yang diajarkan Rasul? Tuntutlah ilmu itu dari mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Yang kedua, Rasul itu yang ditiru apa? Akhlaknya.
Rasul itu yang ditiru akhlaknya. Akhlak kepada orang tua bagaimana? Akhlak kepada sebaya bagaimana? Akhlak kepada adik-adik kita bagaimana? Islam sudah mengajarkan itu. Makanya nak, Islam memberikan pendidikan kepada kita mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Apalagi Rasul mengajarkan kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai pemuda, apabila kalian datang kepada Allah, maka Rasul katakan, salah satu yang mendapat naungan dari surganya Allah dan dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang hatinya tertaut kepada masjid. Pemuda yang merindukan masjid. Pemuda yang selalu hadir dalam masjid. Ini yang mendapatkan naungan. Yauma la zilla illa zillun, di mana nanti pada hari itu matahari sejengkal di atas kepala. Di mana ketika itu kita manusia berenang di antara keringat kita saking banyak. Matahari di atas kepala, kita hampir tenggelam oleh keringat kita. Datang pertolongan Allah, datang naungan Allah di sini. Siapa mereka? Pemuda yang hatinya tertaut ke masjid. Nih contoh, dulu gubernur kita Tengku Rizal Nurdin, beliau itu termasuk salah satu pengurus masjid. Ketika masih jadi mahasiswa, beliau mengurus masjid sambil kuliah. Ada cerita kemarin Pak Masrul Kasmi, PLT Bupati yang di sini dulu, beliau juga aktivis masjid. Siapa lagi yang paling terkenal aktivis masjid pada saat itu? B.J. Habibie termasuk aktivis masjid. Makanya pemuda itu punya karakter yang harus ditumbuhkan. Dari mana? Dari masjid. Artinya apa? Pemuda yang taat kepada Allah, pemuda yang tidak segan meletakkan dahinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalau kalian rajin ibadah, orang akan senang melihat kalian punya nilai jual yang tinggi, punya kesempatan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Kenapa? Karena Allah senang dengan pemuda-pemuda seperti ini. Jadi pemuda pilihan yang diharapkan, tonggak estafet perjuangan bangsa dan negara ini ada di tangan kalian. Maju mundurnya nanti Rokan Hulu, maju mundurnya nanti Rokan Empat Koto, maju mundurnya Desa Lubu Bendahara, maju mundurnya Provinsi Riau, itu di tangan kalian. Itu di tangan kalian. Makanya kita bicara sedikit, yang sekarang jadi Wakil Bupati Pak Ujang Lurah, mungkin dulu tidak pernah dia kepikiran bakal jadi pemimpin. Saya tanya dulu, apa motivasi Bapak untuk mencalon sebagai Wakil Bupati? Panggilan jiwa, karena ada kesempatan saya ingin membangun Rokan Hulu, karena dengan itu saya bisa mengabdi untuk daya. Beliau berhasil. Pemuda ujung mat. Ada dulu Pak apa yang dari pemain dari Tanjung Medan Pusat, Pak Haidir, dari mana? Nggak sangka kita yang jadi presiden Indonesia dari mana? Dari Blitar. Yang jadi presiden Indonesia kedua dari mana? Desa Kemusuk, Jawa Tengah. Presiden Soeharto tuh. Nggak ada presiden yang datang dari kota, belum. Mereka orang-orang desa yang bangun dari mimpi-mimpinya, yang mewujudkan mimpinya di kota-kota. Maka datang panggilan, ya ayuhal mudathir, hai orang yang berselimut kalian. Yang berselimut dengan permainan, yang berselimut dengan kesombongan, yang berselimut dengan kekayaan. Bangun kalian sekarang. Bukan masanya kalian berleha-leha. Nanti 10 tahun lagi kalau sudah berhasil, silakan nikmati perjuangan kalian. Sekarang masanya kalian menanam. Sekarang masa kalian membersihkan. Sekarang masa kalian memupuk nanti. Ini sekarang ada yang kelas 3. Habis kelas 3 kemana kalian? Kuliah? Apa semua kalian kuliah? Belum tentu. Belum tentu. Apalagi terbesar harapan orang tua, kalian mampu melanjutkan perjuangan mereka. Jadilah generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi yang tahan bantingan, generasi yang tidak lalai dengan zaman, dengan kemodernan. Apalagi kalian hidup di abad milenium, di mana semuanya hampir dikerjakan dengan mesin. Jangan sampai kalian kalah bersaing. Kedepan kita ingin mendengar berita
bahwa ada dari siswa SMA Negeri 2 yang ikut bertanding di tingkat nasional, baik itu dalam sains, teknologi, dan sebagainya. 5, 6, 7, 10 tahun lagi terdengar berita bahwa siswa SMA Negeri 2 Rokan telah berhasil selesai wisuda dan diterima bekerja di perusahaan ini. Alangkah bahagianya si guru-guru, alangkah bahagianya orang tua, alangkah bahagianya sahabat-sahabat. Nah, pesan terakhir buat kalian. Tarjum najata walam tasluk masalikiha inna safinata lan tajri ala yamas. Kalian ingin berhasil, kalian ingin sukses, kalian ingin menang, tapi kalian tidak mau berjuang. Tanamkan dalam hati kalian, ingat betul-betul bahwa tidak akan pernah sampan itu berlayar di atas daratan. Tarjun najata walam tasluk masalikiha inna safinata lan tajri ala yamas. Tidak mungkin sampan itu berlayar di atas daratan. Satu. Yang kedua, bahwa angin itu bertiup bukan kehendak dari nelayan, tetapi nelayan yang harus mengikuti kemana angin berarah. Kalau bisa dia mengarahkan angin enak, tapi anginlah yang mengarahkan, sementara kita yang mengarahkan tenda. Artinya, kalian yang bisa mengolah kehidupan kalian, kalian yang bisa menentukan karakter kalian, kalian yang bisa menentukan apa yang akan kalian lakukan setelah ini. Setelah selesai dari sini kemana kalian? Setelah selesai dari rumah jadi apa kalian? Semua tergantung kepada kalian. Kata orang Arab begini, laisal fata mayakulu hadza abi wa ummi walakinnal fata mayakulu ha ana. Tidak dikatakan pemuda kalian yang masih mengatakan ini ayahku, ini omahku, macam-macam kalian, awas, ini ayahku, ini omah. Walakinnal fata, tetapi yang dibilang pemuda, mayakulu ha ana. Yang dibilang pemuda itu adalah inilah aku. Aku yang mana? Yang mampu memberikan kreasi, yang mampu memberikan perubahan, yang mampu menunjukkan jati diri, yang mampu berjuang di atas kakinya sendiri. Inilah pemuda. Maka menyongsong datangnya Sumpah Pemuda, ayo sama-sama kita pemuda. Ini Bapak harapkan pemuda-pemudi, letakkan tangan kanan kalian di sini. Letakkan tangan di sini. Semua, letakkan tangan di sini. Hadirkan orang tuamu, hadirkan ibumu. Ridhollah fi ridhol walidain. Tidak ada keriduan di dunia ini yang akan kalian dapatkan kecuali ridho orang tua. Pegang di sini. Niat dalam hati, berjanji, ya Allah, panjangkan umur orang tuaku. Yang sayang orang tuanya bilang dalam hati, ya Allah, panjangkan umur orang tuaku. Ya Allah, jaga dan lindungi orang tuaku. Ya Allah, berikan kesehatan kepada orang tuaku. Ya Allah, kumpulkan aku nanti bersama orang tuaku. Ya Allah, jangan kau siksa orang tuaku karena kedurhakaanku. Jangan kau siksa orang tuaku karena dosa-dosa yang kulakukan. Ya Allah, aku rindu kepada orang tuaku. Ya Allah, aku tidak ingin mereka menanggung kesalahan-kesalahan yang kulakukan. Aku tidak ingin mereka menanggung dosa-dosa yang kulakukan. Ya Allah, mulai saat ini aku berjanji tidak akan meninggalkan apa yang engkau suruh kepadaku. Nah, kalau kalian sayang sama orang tua, jangan tinggalkan sholat, terutama sholat subuh. Kalau kalian sayang sama ayah dan bunda kalian, sholat subuh. Nah, ketika sholat, angkat tangan. Ya Allah, murahkan rezeki ayahku. Ya Allah, berikan kesehatan dan keberkahan kepada ibuku. Hanya Allah yang bisa memberikan kesehatan buat orang tua kita. Nah, ketika kau berangkat sekolah, pegang tangan orang tuamu, minta ridhonya, minta doanya, minta harapan apa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho Allah, ketika orang tua meridho, Allah akan ridho kepadamu. Apa yang kau cita-citakan, insyaallah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kalian. Bil khusus, jadikanlah Rasul sebagai uswah dalam kehidupan kalian.
Rasul itu manusia yang paling sempurna di antara manusia-manusia yang lain. Tidak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepadanya memberikan ketenangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dari beliau. Sama-sama kita munajat kepada Allah, segala niat dan hajat dijawab oleh Allah. Nauzubillahi